pembelajaran, murid saya posisikan sebagai tujuan utama. Nah, murid di sini saya berharap mereka memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum. Namun, dengan memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, dan potensi anak, saya harus menjadi guru yang dapat melihat sampai di mana anak dapat memberikan sesuatu yang terbaik dari dalam dirinya. Kita ketahui bahwa anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Tinggal lagi kita sebagai guru dan pendidik, bagaimana kita menggali keunikan mereka dalam setiap proses pembelajaran. Perubahan yang saya rasakan dalam berinteraksi dengan murid selama kegiatan guru penggerak ini, saya sangat merasa bersyukur karena apa yang saya dapatkan di sini semuanya memberikan refleksi dalam diri saya. Sebelumnya, saya adalah seorang guru yang kurang memperhatikan karakter anak, individu anak, bagaimana mengayomi anak dengan kasih sayang. Saya lebih banyak memberikan sesuatu itu berdasarkan kemauan saya saja, sehingga saya harus menuntut anak ini seperti apa. Nah, dengan kegiatan yang saya ikuti di guru penggerak ini, banyak yang saya pelajari, terutama dalam merubah sikap diri saya, yang dulunya saya memang sering-sering sekali menghukum anak apabila anak melakukan kesalahan. Dari pembelajaran yang saya dapatkan, sepertinya saya merasa saya dulu memang banyak melakukan kehilapan dan kesalahan sebagai seorang guru. Dengan seperti ini, saya kedepannya ingin menjadi guru yang bisa menjadi teladan untuk anak, memberikan sesuatu ataupun nilai kepada anak itu dengan kasih sayang, dengan memberikan mereka motivasi yang kuat, menggali dan mengeksplorasi karakter yang mereka miliki, sehingga anak-anak memang merasa bahagia, merasa senang, dan merasa mereka dalam belajar. Karena selama ini memang konteks pembelajaran yang saya lakukan itu hanya menuntut sesuai dengan apa yang diharapkan untuk anak, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang ada dalam diri anak. Dengan pembelajaran yang saya peroleh dari guru penggerak ini, mudah-mudahan saya dapat memperbaiki segala kesalahan yang pernah saya lakukan selama ini, sehingga saya bisa menjadi guru yang benar-benar bisa menerapkan apa yang menjadi tujuan utama dari guru penggerak ini, yaitu memberikan anak kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan kodratnya, sehingga saya bisa menjadi penuntun, pengayom sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among yang beliau terapkan. Rasa dan karsa murid-murid saya adalah dengan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran itu diharapkan dapat memberikan mereka semangat sehingga mereka senang dalam mengikuti pelajaran dengan memperhatikan karakteristik anak, potensi yang ada dalam anak, sehingga saya memberikan segala bentuk pembelajaran itu dengan model-model pembelajaran yang memang apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga kompetensi yang mereka miliki atau potensi yang mereka miliki itu bisa dimunculkan, digali dan disalurkan, sehingga dalam diri mereka bahwasanya mereka itu merasa dihargai, merasa mereka dilayani oleh guru sesuai dengan keinginan dari dalam diri mereka, sehingga tidak ada keterpaksaan mereka untuk belajar.
sesuai apa yang diinginkan oleh guru. Pendidikan yang memerdekakan itu menurut saya adalah pendidikan yang memberikan keluasan kepada peserta didik dalam mengeksplorasi, menggali, mengekspresikan, dan berkarya sehingga mereka dapat memberikan sesuatu yang ada dalam diri mereka itu dengan sesuai karakter yang mereka miliki, sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi sesuai dengan karakter guru penggerak harus memerdekakan anak dalam belajar, sehingga di dalam interaksi antara guru dan murid tidak ada keterpaksaan, tidak ada tuntutan yang harus mereka penuhi dengan terpaksa, sehingga anak merasa senang dan bahagia dalam mengikuti seluruh pembelajaran yang ada di sekolah atau di kelas mereka. Bapak Muhammad Husni adalah calon guru penggerak dari SD kami, yaitu SD 05-0700 Secanggang. Selama ini beliau adalah juga banyak membantu di segala bidang di dalam pekerjaan kami untuk menyelesaikan kerja-kerja di sekolah, termasuk administrasi, termasuk IT. Jadi memang kami seluruh pihak sekolah sangat mendukung beliau untuk menjadi calon guru penggerak atau nantinya menjadi guru penggerak, agar tentunya bisa menjadi semacam role model di sekolah kami untuk guru-guru yang lain. Yaitu Ibu Eri Herlina, kenapa program calon guru penggerak ini dan guru dari sebuah sekolah itu bisa tampil menjadi CGP atau calon guru penggerak, itu juga harus berkat dukungan dari pimpinannya. Setidaknya saya berharap kehadiran Pak Husni di sekolah ini sebagai calon guru penggerak ini juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi dari rekan-rekan guru sekalian, karena ini adalah hal yang sangat penting.